Siapkan kunci nomor 10, bisa kunci ring atau kunci soket. Lampu mundur sebelah kiri mati. Buka dua baut. Tarik dari bagian atas. Bagian soket diputar lalu ditarik. Tekan lalu putar untuk melepas bohlam. Ini bohlam 12 volt. Pasang bohlam yang baru. Masukkan pin ini ke lubang. Pasang kembali bautnya. Lampu mundur sebelah kiri sudah menyala.